Kembali lagi di sesi Tanya Dokter bersama saya Dr. Velmon, spesialis bedah, konsultan bedah saluran cerna dari Omni Hospital PKN. Kali ini saya akan membahas mengenai radang pada usus buntu. Kalau gejala awal, biasanya memang pasien merasa seperti mulus-mulus perut saja, tidak jelas lokasinya di mana. Nanti dia setelah stadiumnya lebih lanjut, baru biasanya merasakan nyeri di perut sebelah kanan bawah. Biasanya juga disertai demam, pasiennya mual muntah, penurunan nafsu makan. Dan kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan laboratorium, biasanya terjadi peningkatan jumlah dari sel darah putih. Iya, biasanya sih di bawah 24 jam ya, nyeri itu bisa berpindah gitu. Jadi makanya biasanya pasien yang merasa mulus-mulus perut aja itu, dia tidak menyangka bahwa itu usus buntu, karena seperti mulus perut aja gitu. Biasanya kita bilang penyakit radang pada usus buntu. Penyakit radang pada usus buntu itu biasanya disebabkan karena sumbatan. Apakah itu sumbatannya karena fekalit, itu batu pada feses, apakah karena usus buntunya terlipat, atau mungkin ada tumor sebelumnya. Nah, itu karena tersumbat, cairan itu tidak bisa keluar, sehingga lama-kelamaan akan terjadi infeksi dalam usus buntu. Sehingga terjadi infeksi, terbentuk nanah di dalam, dan lama-kelamaan akan pecah. Itulah yang dinamakan dengan radang atau infeksi pada usus buntu. Ya, penanganan memang ada di beberapa jurnal kontroversi ya, antara terapi dengan operatif dan non-operatif. Tapi sampai sekarang secara statistik dan beberapa jurnal yang besar mengatakan terapi yang paling baik untuk radang pada usus buntu adalah terapi dengan operasi. Sekian sesi Tanya Dokter kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Dr. Velmon, spesialis bedah, konsultan bedah saluran cerna dari Omni Hospital Pekayon. We care, we patient.